Berikut ini cara untuk melihat dan menyembunyikan file di HP Vivo. Jadi kalian bisa nonton sampai akhir. Ada beberapa cara untuk menyembunyikan foto, file, ataupun video. Pertama dari album ini atau galeri. Kalian buka galeri seperti ini, cari foto video yang ingin disembunyikan, tekan lama, pilih akun 3 titik, pilih sembunyikan. Nah, seperti itu. Lalu untuk kalian yang ingin melihatnya itu seperti ini. Kalian bisa pilih icon gear ini, kemudian pilih yang ini, tersembunyi. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Untuk mengeluarkan, tekan lama, pilih di sini, pilih icon mata. Cara kedua untuk menyembunyikan, kalian bisa seperti ini. Pilih yang namanya atau cari file manager. File manager di HP Vivo itu namanya files, yang ini. Pilih files. Kemudian di files ini kalian lihat di sini. Folder aman. Nah, kalau tidak ada pilih pakai 3 titik, pilih folder aman. Ini saya akan reset dulu supaya kalian mengerti, pilih folder aman, saya pilih reset. Nah, kalau dia masih awal, kalian bisa pilih aktifkan dulu. Pilih mau kunci pakai pin ataupun pola. Saya pakai pola, ini disuruh 5 titik, kemudian pilih berikutnya. Gambarkan lagi pola yang sama, konfirmasi. Setelah jadi, kalau kalian ingin menyembunyikan semua file, pilih penyimpanan internal, cari filenya yang ingin kalian sembunyikan. Nah, tekan lama, pilih akun 3 titik, pilih pindahkan ke folder aman. Masukkan pola folder amannya. Nanti untuk melihatnya di sini. Nah, kalau tidak ada, kalian pilih di sini, tampilkan. Baru masukkan polanya. Nah, di sini. Seperti itu cara melihat dan menyembunyikan, silakan di